Lomba gerak jalan bergu ini dilepas langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Total hadiah yang disiapkan panitia mencapai Rp197 juta rupiah untuk semua kategori plus juara favorit. Karakter utama dari kartun Pokemon dan permainan Pokemon Go ini diikuti gerak jalan dalam kategori 8 km. Adapun mereka yang ada di dalam kostum berwarna kuning ini adalah pegawai perempuan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam BPM-PTSP. Setiap tahun Pemko Batam selalu mengadakan acara lomba gerak jalan dan menyiapkan hadiah khusus untuk tim dengan kostum terunik. Banyak regu yang tampil dengan pakaian yang tak biasa demi mendapatkan hadiah di kategori khusus ini. Selain kostum Pikachu, ada juga regu ibu-ibu yang gerak jalan menggunakan daster atau baju tidur. Kemudian di kelompok anak-anak tampak juga tim yang mengenakan kostum unik, yaitu baju dari bahan daur ulang seperti plastik gelas minuman. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Batam Saiful Bahri mengatakan, total ada 561 regu yang ikut dalam lomba gerak jalan tahun ini. Lomba dibagi dalam 3 kategori yaitu 5 km, 8 km, dan 17 km. Peserta kategori 5 km diantaranya siswa SD Putri, ibu-ibu PKK, dan masyarakat umum. Sementara itu kategori 8 km rata-rata siswa tingkat SMA dan perwakilan SKPD. Dan kategori 17 km didominasi masyarakat umum dan perwakilan institusi seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan sebagainya. Baik, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini itu merupakan salah satu rangkaian untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Adapun kegiatan ini dimotori di panitia, intinya adalah Kampora Kota Batam bekerjasama dengan Satlantas Polres Malang, Ikatan Olahraga Kota Batam. Kita juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan. Kita juga melibatkan Satpol PP dan bagian umum. Untuk tim juri berasal dari Ikatan Guru Olahraga Kota Batam dengan kriteria penilaian dari segi ketepatan waktu. Kategori 5 km ditempuh dalam waktu 60 menit, 8 km waktu tempuhnya 96 menit, dan 17 km dengan waktu tempuh 204 menit. Tiap kategori ditempuh dengan rute berbeda. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.